Kak Sheni. Senang ya hari ini kita ketemu lagi bersama dengan adik-adik di rumah dalam kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Adik-adik, hari ini umat Katolik memasuki Minggu Advent yang kedua. Betul Kak Sheni, kita semua juga adik-adik yang di rumah, kita mengingat kembali tentang lilin Advent yang dinyalakan selama 4 minggu berturut-turut selama masa Advent. Dan nanti Kak Frida akan mengingatkan kita dengan cerita yang akan kita dengarkan sama-sama. Wih asik, adik-adik jangan diam-diam aja, ayo kita dengarkan firman Tuhan dan bernyanyi dengan sukacita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya hari ini semuanya lancar. Silakan Kak Meta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari tidur kami tadi malam hingga kami bangun pagi ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu dari rumah. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami. Semoga pada masa penantian ini, kami dapat bertobat sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah kebaikan untuk sesama kami. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayla, ya? Pernah enggak mendengar tentang Yohanes Pembaptis? Pernah lah Kak, seorang tokoh di dalam Alkitab yang mewartakan tentang pertobatan. Emangnya kenapa Kak? Nah, hari ini firman Tuhan dan katekesenya ada hubungannya dengan Yohanes Pembaptis. Oh, bukannya Kak Sheni sama Kak Krismo nih akan membawakannya pada hari ini. Nah, supaya firman Tuhannya tertanam dalam hati kita, kita berdua mau ajak kalian di rumah untuk bernyanyi bersama. Yuk ikutan. Sama
Adik-adik yang terkasih, sekarang saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, duduk yang manis dan dengarkan Kak Krismon akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk adik-adik yang bisa membaca, ayo ambil Alkitabnya, kita buka Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Judulnya Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, Minggu Advent kedua ini menceritakan seorang tokoh bernama Yohanes, atau lebih kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes datang mewartakan pertobatan. Yohanes mengajak banyak orang bertobat, mengenal Tuhan, dan dibaptis. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada satu ayat berbunyi, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, coba ngulangin lagi satu kali. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu cocok banget dengan masa Advent. Karena kita anak-anak Tuhan diminta untuk mempersiapkan hati, bertobat sebelum menyambut kelahiran Juru Selamat. Terima kasih ya buat katekesi pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kasih dan pelayanannya. Sama-sama Kak. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan cerita tentang lilin-lilin Advent yang sudah dinyalakan di gereja minggu lalu. Cerita akan dibawakan oleh Kak Frida. Mari kita ikuti. Ayo. Halo adik-adik. Masih semangat kan? Nah adik-adik, kita sudah memasuki masa Advent. Dan minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Kalau minggu lalu gereja sudah menyalakan lilin yang pertama, minggu kedua ini kita akan menyalakan lilin yang kedua. Kalian masih ingat apa itu Advent? Kakak akan mengingatkan kembali untuk adik-adik semua. Sebaiknya adik-adik duduk yang manis dan kita dengarkan bersama-sama. Adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Bagi setiap umat Kristiani di dunia, merayakan Natal identik dengan pohon Natal, kandang Natal, dan hadiah Natal. Tapi bagi umat Katolik, perayaan Natal sebelumnya ada yang namanya persiapan masa Natal yang disebut masa Advent, yaitu masa persiapan menyambut kedatangan Kristus. Berikut ini tentang masa Advent menurut Gereja Katolik. Tradisi Advent mulai dirayakan dalam lingkungan Gereja Katolik di Spanyol dan Prancis sekitar abad ke-4.
Dalam gereja Katolik, Advent adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent ini, umat Katolik mempersiapkan diri untuk menyambut dan memperingati kelahiran Yesus dan menyambut kedatangannya yang kedua kalinya pada akhir zaman. Persiapan itu dilakukan dalam perayaan-perayaan liturgis dan juga dalam hidup rohani tiap-tiap orang. Persiapan yang terbaik adik-adik adalah dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi dan juga sakramen Tobat. Masa Advent terbagi atas 4 minggu dengan tema utama yaitu penantian. Masa Advent selalu dimulai dari hari Minggu atau yang terdekat dengan tanggal 30 November atau peringatan Santo Andreas antara tanggal 27 November dan 3 Desember dan berlangsung sampai malam Natal tanggal 24 Desember. Oleh sebab itu, panjang masa Advent per tahun berbeda-beda adik-adik, tetapi selalu terdiri dari 4 hari Minggu. Pada masa Advent, para pastor atau imam biasanya menggunakan kasula berwarna ungu. Sementara di gereja ditempatkan sebuah lingkaran Advent atau simbol kehidupan kekal, yaitu rangkaian daun cemara yang di dalamnya diletakkan 3 batang lilin ungu dan 1 batang lilin berwarna merah muda. Lilin-lilin itu ada artinya loh adik-adik. Lilin yang pertama berwarna ungu adalah lambang harapan. Lilin yang kedua berwarna ungu adalah lambang cinta. Lilin yang ketiga berwarna merah muda adalah lambang sukacita atau gaudete. Dan lilin yang keempat berwarna ungu adalah lilin malaikat yang melambangkan damai. Lilin-lilin itu dinyalakan pada minggu-minggu yang sudah ditentukan. Pada minggu yang pertama, dinyalakan 1 batang lilin berwarna ungu. Pada minggu yang kedua, dinyalakan 2 batang lilin berwarna ungu. Pada minggu yang ketiga, dinyalakan 2 batang lilin ungu dan 1 batang lilin berwarna merah muda. Dan minggu yang keempat, dinyalakan 3 batang lilin ungu dan 1 batang lilin merah muda. Sedangkan pada malam Natal dan hari raya Natal, 4 lilin dan 1 lilin Natal berwarna putih di tengah rangkaian lilin Advent dinyalakan. Lilin putih adalah lilin Kristus yang melambangkan kelahiran Kristus. Lilin Advent dan warna liturgi ungu melambangkan warna pertobatan dan penyesalan yang ditandai dengan masa puasa. Karena itu, masa Advent sering disebut juga masa pertobatan. Pertobatan ini merupakan penyesalan atas dosa
untuk mempersiapkan diri secara pribadi. Nah, adik-adik, bagaimana? Kalian sudah tahu kan apa masa Advent itu dan mengapa ada 4 lilin yang berwarna berbeda? Jadi, masa Advent adalah masa persiapan yang harus diisi dengan pertobatan, dengan membersihkan hati kita agar Kristus dapat lahir kembali di hati kita. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan mengalami Kristus yang hadir dalam hati kita, sehingga kita juga mengasihi dengan memberikan diri kepada sesama kita dan berbagi kasih dengan sesama. Yuk adik-adik, kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam masa Advent ini. Katakan dalam hatimu, "Datanglah ya Tuhan, lahirlah secara baru di hatiku." Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, demikian tadi sejarah tentang lilin Advent. Semoga menjadi informasi yang baik untuk kita semua. Sekarang adik-adik kembali ke kakak-kakak yang lain. Dah. Terima kasih Kak Frida. Tuhan Yesus memberkati. Kak Ila ya. Dan adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan di Minggu Advent ketiga. Tapi sebelum kita mengakhirinya, Kak Ila dan Kak Sheni mau ajak kalian untuk kembali duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kak Krismon akan memimpin di dalam doa. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita menutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik di rumah, duduk yang manis, lipat tangannya, dan tutup mata. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami aturkan kepadamu karena atas penyertaanmu sehingga kegiatan sekolah minggu di rumah aja di minggu Advent yang kedua ini boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami mohon kepadamu semoga di masa minggu kedua Advent ini, kami anak-anakmu semakin mantap dalam mempersiapkan diri untuk menyambut bayi Yesus. Inilah doa anakmu ya Bapa, yang kami serahkan ke dalam tanganmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.